gue nyasar nggak? Hai, tadinya mau mempersingkat waktu atau mempersingkat jarak yang mau ditempuh dari Maruat ke Longkali. Karena harus ke Babulu dulu kan, kalau lewat sana terus jalan keluar ke Babulunya juga rusak. Nah, ternyata mempersingkat waktu malah makin lama. Lihat nih, kanan kiri hutan, terus jalannya ke sini. Sebenarnya berani lewat sini karena memang lagi cuacanya cerah. Kalau becek mah mana mau aku lewat sini. Kata bapak yang lewat tadi masih 6 kilo lagi sampai Longkali. Harus banget tuh, salah jalan, pokoknya gue salah jalan. Kemudian di sana tadi aku udah ngelewatin persawahan, kebun sih, terus jalannya itu kanan kiri rumput-rumput yang agak udah mulai tinggi banget, dan di sini sudah mulai ada perumah gitu, dan nggak lama lagi kayaknya nyampe Longkali. Panas banget, tapi untung aja panas kalau nggak becek banget tadi. Kita lanjutin perjalanannya. Oke, teman-teman, kalau ragu-ragu sama sesuatu jangan dijalani deh. Aku pernah lewat sini dan itu masih agak bagus ya jalannya. Kemudian masih nggak banyak rumput-rumputnya banget. Kalau sekarang ya aku tadi agak ragu sih, tapi ya dijalanin aja. Tapi ya bentar deket lagi. Jadi kalau misalnya ragu-ragu jangan dilakukan. Oke, terus kalau misalnya udah dijalani, udah dipilih, ya diselesaikan, dilanjutkan aja. Guys, gue ketipu, pikir tadi aspal, ternyata emang aspal sih, cuma bolong-bolong gini. Nah guys, di sana ada SMP 1 Longkali, terus ada balai nikah atau KUA Longkali, dan kalian bakalan nemuin simpang kayak gini, berarti kalian udah ada di jalan provinsi Kalimantan Timur, yaitu dari Penajam